Halo semua, kembali dengan Divini. Yo, hari ini kita kembali memainkan Clash Royale lagi. Udah lama banget ya gua enggak main Clash Royale sejak sakit karena gua belum tahu mau bikin konten apa, dan sekarang gua langsung mau buka 5 chest sekaligus. Ya, 5 chest langsung. Salah satunya Clan Chest ini juga belum gua buka. Buat kalian gua langsung buka sekaligus semuanya. Oke. Jadi kita mulai dari free chest dulu kali ya. Oke, langsung aja. Free chest. Pasti isinya standar. Gold 87, roket sama cannon 11. Oke. Berikutnya kayaknya ini nih. Silver chestnya gue buka langsung aja. Oke, cannon. Oke. Cuman itu doang. Silver chest ya. Jelek-jelek. Masih ada lagi free chestnya. Oke. Gue buka, ada giantnya. Lumayan gue pakai giantnya ya. Oke, sekarang kita buka crown chest ya. Iya. 597 gold, 3 gems, 1 tombstone, 33 zap, 36 pets, lumayan. Heal 6, oke. Lumayan. Oke, langsung aja lanjut. Gold, archer, minion horde, giant, spear goblin. Oke, not bad, not bad. Lanjut lagi. Gold, skeleton, goblins, arrow, dan tombstone. Oke, lanjut lagi. Oke, okay. High Spirit, Elite Barbar, Knight, sama Musketeer. Yes. Dan yang terakhir, Clan Chest nih. Moga-moga isinya bagus ya. Oke, okay, langsung aja. Iya, 1600 gold, banyak. Royal Giant 13, not bad. Mega Minion 3, Bats 41, Archer, Goblin Gang, Elixir Collector. Yang terakhir apa nih? Epic kayaknya. Oke, okay, dapatnya Witch 3. Yes. Ini isinya lumayan, Elixir Collector gua pakai ya. Oke, okay, berikutnya mari kita lanjut main ya. Jadi gua lagi ngetes deck baru. Ini gua lihat dari juaranya Clash Royale Kings Cup yang Europe ya. Jadi decknya kayak begini nih. Ini ada mirrornya. Mirrornya itu berguna buat mirror Night Witch-nya, atau kalian bisa mirror ini, apa namanya, Princess, atau kalian bisa kalian bisa mirror minernya. Jadi ini benar-benar versatile banget ya deck-nya. Kebetulan legendary gua udah ada yang level 2, Princess sama miner. Oke, jadi kita langsung coba aja ya. Kita cari teman, kita mainkan pakai nyoba deck barunya ya. Gua masih belajar-belajar nih ya. Cuman moga-moga mantap nih ya. Oke, kita kasih good luck. Musuhnya pakai beatdown. Oh sorry, temen kita pakai beatdown ya. Oke, pertama kita start slow. Wah, belum-belum udah keluar yang namanya ini nih, apa namanya, golem. Oke, jadi gue coba taruh di sisi sebelah kanan ya, supaya giantnya, pushnya mereka tidak terlalu berat. Oke, sekarang kita mirror Night Witch-nya. Gua butuh TB untuk ini nih. Witch-nya. Oke, okay. Yes. Oke, okay, golemnya mampus. Mantap, golemnya bisa mampus. Oke, okay, sekarang gua keluarin goblin dulu. Oke, okay, sip. Aman, masih bisa. Waduh, tapi jebol nih kayaknya. Oke. Okay. Tower sebelah kanannya dia juga lumayan ini ya, lumayan sakit. 500 dan tower kanannya sisa 1600. Oke. Okay. Agak rusuh ya. Oke. Okay. Kita lihat. Gua mau lindungin princess gua sih. Kalau dia keluarin sesuatu bakal gua lock. Oke, okay, ternyata dia push lagi. Oke. Okay. Gua siap-siap tornado sama ini deh. Oke. Okay. Oke, okay, terus. Oke, okay, gue keluarin ini udah cicil. Oke, okay. Jadi kalau sisa dikit kalian bisa mirror ininya ya, apa namanya, minernya. Lumayan tuh, berguna buat nyicil. Berguna banget nyicilnya, sakit. Tuh kan. Oke, okay, oke, okay. Nah, dapet. Ini musuhnya kayaknya ada satu yang lift deh. Kok kayaknya nggak imbang banget gitu. Oke, okay. Nah, kita sekarang mau taruh princess di sisi sebelah kanan ya. Selalu di sisi sebelahnya ya, supaya musuhnya nggak dapat lock value namanya.
Oke, gue cicil juga. Ini musuhnya jelas sih, kelihatan sih. Satunya anu ya, satunya hilang. Satunya kayaknya DC deh. Oke, gue push aja, hajar terus. Aduh, salah. Oke, bentar, gue keluarin Ice Golem. Gue keluarin Princess karena kita harus bertahan. Oke. Kita mundurin semuanya dulu. Harus bertahan ya. Oke, kita bertahan, 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 bertahan. Iya, kayaknya menang nih. Oke. Sip. Tapi kayaknya musuhnya ada yang lift 1 ya, makanya bisa langsung menang. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi versatile banget mirrornya, bisa untuk princess, bisa untuk miner, bisa untuk night witch terutama ya. Oke. Kita lanjut lagi ya match yang kedua. By the way, duit gue lagi banyak karena gue lagi nabung pengen beli bandit ya. Untuk soalnya bandit ini berguna untuk deck 3 musketeer yang mau gue bikin. Jadi gue tunggu 40.000 ya, siapa tahu dapat ntar muncul, jadi gue bisa langsung beli. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Iya. Semoga dapat teman yang bagus ya. Teman yang bagus penting banget. Oke. Kita kasih good luck dulu. Musuhnya pakai deck musuhnya. Teman kita kayaknya pakai deck ini nih. Bait deck ya. Oke, Royal Giant. Oke. Kita keluarin ini dulu. Ini deh. Ini terus gue keluarin ini, terus gue tarik semuanya. Oke. Iya. Oke, not bad. Sekarang kita counter push ya. Kita coba counter push. Itu sakit sih kena itunya. Oke, kita keluarin princess sekarang untuk halangin barbarian ya. Oke. Oke, princessnya cicil dong. Cicil dong, yes. Oke, mantap. Princessnya bisa nyicil dikit. Oke. Oke. Oke, kita tambahin miner ya. Iya. Counter dikit. Oke, lumayan sakit. Masuk banyak. Yes, musuhnya terlalu agresif. Terlalu banyak tadi keluarin terlalu banyak ini ya. Apa? Elixir ya. Sorry banget. Kadang-kadang kata-kata gua nggak keluar karena ribet banget ya. Hektik banget 2 lawan 2. Oke, bentar. Ice Golem. Aduh, agak telat. But it's okay. Ah, udahlah. Gua ingin aja. Terus kita keluarkan princess. Oke, sekarang kita harus bertahan dari ini nih. Oke. Bentar. Oke. Waternya itu aja. Oke. Sekarang begini dulu. Oke. Oke, gua bantu pakai lock ya. Preemptive lock. Ternyata musuhnya pakai ini. Oke. Okay. It's lumayan, mati semua. Oke. Okay. Ini di belakangnya ntar pasti ada sesuatu, jadi gua taruh miner dulu. Oke, okay. Sip. Ice Golem, Goblin. Kayaknya dapat. Oke, okay, kita menang nih kayaknya. Oke, okay, tambah lagi princessnya 2. Oh, salah, princess gua langsung kena barbarian. Salah tempat. Oke. Okay. Lumayan 2 mahkota ya. Not bad, jadi kurang lebih kayak begitu decknya. Oke. Oke, gue lanjut lagi ya. Kali ini yang ketiga. Kita isi chestnya lagi. Enak pakai 2 lawan 2 ya. Oke. Teammate kita orang Chinese pakai deck beatdown. Oke. Bentar, gue harus keluarin ini nih. Oke. Terus kita keluarin princess di sisi sebelahnya. Rugi sih kayaknya. Kena ininya rugi banget.
Oke. Lo bantu pakai locks. Iya. Kayaknya kurang berguna. Oke, gua kali Nightwitch lagi. Wow, musuhnya sadis, man. Oke. Oke, sekarang gua keluarin miner aja. Oke, nice. Musuhnya jago juga. Musuhnya teman kita jago juga. Pinter. Nice. Oke, mantap. Oh, ada golem nih. Cuman dia rugi banget ya. Taruh golem untuk defense itu rugi banget. Lumayan sih, gue bisa nyicil lumayan banyak. Ntar gue taruh princess lagi. Jadi golemnya dia kagak ada gunanya sih. Honestly, no use. Gue kecepetan keluarin skeletonnya terlalu cepat. Wow. Oke. Ini gue harus pakai ini nih. Gawat. Oh wow. Bentar gue ini dulu deh. Oke. Oh lihat bednya di sebelah kanan, lumayan bisa nyicil lumayan banyak. Oke. Sorry kalau gue kehilangan kata-kata ya. Bingung banget sih terus terang. Oke. Kita keluarin ini. Waduh, salah. Oke. Nah, nice. Itu arrow-nya berguna banget. Yes. Dan kita ke sebelah kanan aja. Lumayan soalnya. Oke. Princess gua ada 2 di lapangan. Ada 2 di arena ya sekarang ya. Itu ngebantu banget buat defense. Oke. Oke, mati akhirnya. Oke, kita ikutin cara dia. Kita ikutin. Baru gimana nih ya? Oke, gini aja. Oke, udah menang. Oke, udah menang satu mahkota. Yes. Oke, jadi itu tadi deck barunya udah gua cobain. Moga-moga ntar gua kalau udah pro, gua bakal tunjukin kalian gimana mainnya untuk push trophy ya. Gua udah lama nggak push trophy. Cuman ini decknya menurut gua lumayan enak ya. Nightwitch itu lumayan OP sampai sekarang menurut gua, meskipun sudah di nerf ya. Kalau kalian mau coba decknya atau mau copy, silahkan kalian copy kayak gini decknya. Moga-moga kalian suka videonya. Yang suka jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Karena itu yang bikin gua semangat terus bikin video. Divini, sign off.